Sejumlah warga miskin di Padang, Sumatera Barat diusir petugas keamanan karena mencoba masuk ke halaman kantor gubernur. Pengusiran dilakukan karena warga ngotot menyerahkan proposal permohonan bantuan sosial yang telah ditutup pemerintah provinsi per hari ini. Sejumlah warga yang datang dari berbagai daerah di Kota Padang kecewa saat membaca pengumuman yang dipajang di pagar kantor gubernur Sumatera Barat. Pengumuman itu berisi tentang ditutupnya masa penyerahan proposal dana bantuan sosial terhitung hari ini. Warga kecewa karena perjuangan mereka untuk melengkapi berkas persyaratan dengan mengeluarkan biaya menjadi sia-sia. Warga yang nekat mencoba masuk ke halaman kantor gubernur diusir petugas keamanan. Sebelumnya Bu belum kesini? Makanya tanggal 28 orang bilang baru ditutup, makanya bisa datang sih, baru diurus surat-suratnya Pak. Ternyata sekarang gimana Bu? Tanggal 15 kecewa. Itu kecewa lah, berapa hari saya urus surat-surat anak.